Salam sejahtera Malaysia, berita hari ini. Netizen persoal ada syarikat potong gaji tapi tak masuk akaun KWSP. Ini balas KWSP. Sehingga ke hari ini mungkin ada sesetengah individu ataupun pekerja yang mendakwa bahwa terdapat sesetengah syarikat melaksanakan pemotongan gaji tetapi tidak dimasukkan dalam akaun KWSP. Begitu juga dengan seorang pengguna Facebook menerusi ruangan komen di salah satu posting KWSP yang bertanyakan soalan mengenai bagaimana jika sesebuah syarikat potong gaji tetapi tidak dimasukkan ke dalam akaun KWSP. Dalam kenyataan di ruangan komen tersebut, KWSP memaklumkan bahwa mereka sentiasa membuat pemantauan akaun majikan secara bulanan. Walau bagaimanapun, kunci masuk maklumat pekerja yang sudah dicarum menerusi akaun iAccount yang dibuat oleh majikan dan pekerja adalah berbeza setiap bulan tertakluk kepada bilangan pekerja pada bulan itu. Berikutan itu agak sukar bagi kumpulan uang simpanan pekerja untuk mengenal pasti jumlah bilangan pekerja, sebenar syarikat dan membuat pemantauan caruman bagi setiap pekerja di syarikat tersebut. Tambah KWSP, hal ini lain pula jika pekerja terbabit terus melaporkan aduan ke KWSP sekiranya caruman bulanan mereka tidak teratur. Dalam pada itu, KWSP turut memaklumkan cara untuk pemohon membuat aduan jika majikan gagal mencarum. Pemohon boleh melengkapkan borang KWSP 1879 dan lampirkan dokumen.